kabeh wong alim sing apik salat kadang-kadang kok dia nak terus ora wong is kafir masuk Islam. Rasa ngatis meriang. Lah misale sak donya kok dia zuhur patang rakaat to sing muakkad ae. Badiae patang rakaat berarti kira 8. Kok dia asar 2, 10. Engko antarané maghrib isa salat napa awabin. Witire Nabi 13 lho ora mau 3 koyo tarawih enggak. Kabeh riwayat witir gitu. 13 kan? Terulah sampai kau beli luru, sanggupnya terulah. Berarti piromo 10 piromo suwaki lah. Kita enam likur, sebenarnya enam likur. Enggak kau beli subuh luru pirom. Walu likur. Ibu misalnya uang Islam sak dunia ngelakon nikah, beung kafir ras dumul gue Islam. Berkuat belok suwaki kok uruk. Tapi baru kayak orang Islam mau verdutok verdutok orang kafir mikir enteng dibeli Islam. Iya semua orang pengiran gawe orang Islam di kota-kota yang Turki yang dinti itu ada orang kafir masuk Islam mereka delok sholat wenteng. Jajan misalnya bersolat wirid dan kafe berduhur dan nganti ngasar ngasar nganti maghrib maghrib nganti isya. Singapura masuk Islam merasa itu tuh tuh berkara ini delok meriang ya aduh gak kok berpopo itu. Mulane ketika Imam Syafi'i nak ono barang sunat kira ati nglakoni nglakoni wae tapi nek sing akeh sing nglakoni kira rasa melo. Nek ora ono sing nglakoni kuwe nglakoni ten. Iku tugase wong alim. Dadi ngono jenis tugase. Kejane tak wong ora alim paham gitu. Wis menah ngono aturane ngono. Mulane dari Imam Nawawi ning kita bahas semua Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngetika makruh wong tawaf numpak unta. Tapi nak tidak tawaf itu makhluk tu. Dan sahabat maksudnya seperti ya Rasul. Jadi Imam Nawawi nunjuk no nak tawaf numpai boleh. Tapi orang menghalangi sifat makruh. Nah soal Nabi numpak unta itu wajib kalau Nabi. Mereka Nabi di kepentingan jelas no nak nguniku oleh. Faham? Jadi melane Nabi melakukan barang makruh itu wajib. Benda dihukum nak ibu boten wajib. Ya berat dari Nabi itu berat. Ya semua aturan hukum kita rasa protes. Jadi bayangkan kalau kita mau KB sunat dilakoni Nabi, KB ulama ngelakoni, sak Islam ngelakoni KB. Kok orang kafir nyongkau yang lebih Islam, sholat mikir. Mungkin mau masjid, orang kau beli KB patah rokaat itu. Baru aku berdia KB. Baru aku wiridan model dia diwocok. Sehingga KB masuk Islam, mikir. Waduh, mereka apa ini? Tapi barokai sing wiridan mau imam edok ke wong loro ya paham. Enggak sing kok dia ya wong wong iku ae sing wis ngecap-ngecap iku sing wis macam-macam lah yang tertentu. Sing sito celananan jin nganggo kaos hantu nus. Si imam takbir melok napa? Takbir. Nah pengamat kan delok Islam kan. Lho, salate ora seragam, ora wajib seragam iku kaosan sing celananan jin macam-macam. Ya ngono. Jadi itu sunai melalui orang alim itu gue jimat. Jadi gue jimat, gue iling-ilingan nak syariat Islam itu gampang. Tapi ya kadang-kadang sholat qobliyah juga terus belas kalau gue bolak balik qobliyah. Tapi sering sampean, tapi ya bolak balik kalau sholat qobliyah gue bolak balik. Gue iling-ilingan. Fahmi disebut yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul. Diri yang ada sahabat, imami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula niku makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaroko, diamuk ben muat dari kula munafik. Muat kendiran sing diamuk ya Rasulullah. Ki nak salat juga kesuwen-suwen rusak Islam. Wong akhire ra seneng salat gara-gara kowe nak ngimami. Baro kaya hadis ibu domain kulhu kabeh. Mergo dari nak ngimami kesuwen diamuk kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk itu kayak dia mau surat Baqarah, mau ke sabihisme. Tapi tadi saya karek, oh ke sabihisme, karek mau ke kol. Padahal awal itu, mereka muat itu mau surat Ma'idah. Rakaat ulah Baqarah, kedua Ma'idah yang meriang. Ya. Tapi walhasil itu, rawine saiki itu, pokoknya walhasil, kol. Kenapa? Kol, ngarep budine ina atau ina akal kol. So, tapi kalau cocok, ngotot itu cocok. Biaya-biaya Islam sudah sampai jadi problem. Biaya Islam sudah sampai jadi nopo. Mulanya wonten sahabat nopo sinten Abi Bardah nopo sinten begini Bukhari ini hadis sahih.
imam makmum wis komat, muadzin wis komat, wafer-wafer sebalen ontane iku mlayu. Ontane sahabat iku. Lha iku ape takbir ku gak sida jupuk ontane, dibedah ora tok-tok. Iku era tabiin, tabiin ku pengikut sahabat, tapi ono sahabat sing urip. Bareng balik nek wis masbuk, cara sakniki wis masbuk, cara fikih wis masbuk. Salat. Ontane dicancang ning pinggir masjid. Dikomentari be tabiin. Ungzuru ila hadza. Ini kita hadis Bukhari, delok le Syekh iku. Oleh kedunya, ngundik ini sahabatnya Nabi menangi sahabat kok disini golek untuk menimbang sholat, menangi takbir bagi imam nungwangis, sahabatmu nungwangis aku zaman Nabi ini kira popo bareng kena tabiin ini kok popo karena zaman Nabi ini kurang popo ini nangis perkara ini zaman Nabi ku Islam gampang ada yang bedak untuk si, ada yang macam-macam kok ini jadi Islam, kok jadi apa? Repot paham ya? Ya mereka dari abadnya tercinta, aku itu istuwa nak untah kucur, aku bersolat mulai aku biye dan saya ini kita bedari tibang sholat dianggap ngilang no untah terus sholat dianggap problem biye gitu. Terus keluargane eling gara-gara sholat ontane. Iya. Akhire probleme sholat. Terus sholat jadi tersangka lah. Kowe siap ridho nek Islam mentersangkakan. Sing bener ya ora ngono, wis entuk digoleki mung sholat. Misale ra menangi imam ya mun fare. Sementing sholat ora jadi tersangka. Mari Nabi ngendikan kira ngimami sing cepet mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nami sono sing diurusan. Jo sampe salat dianggap problem batalno urusan. Repot. Ya tapi wong kuare to ora karo salat ku fokus, aja eling liyane pengene. Ya tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran nobar salat iki kok. Mosok apa sing rame? Jare eling pangeran kok eling sing rame bareng. Jare eling pangeran kok eling sing rame bareng. Jare pangeran ya sing wae. Dimulane agama iki wis ngoten iku. Dadi yasiru wala tuasiru wa basiru wala tunafiru. Dadi aja sampe agama iki dadi iki tetep salat qobliyah, salat ba'diyah, tapi aja dadi sunnah sing nganti mendekati napa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Ini bahayane ngene iki wae wong Islam wong fasik ape salat ora sida salat. Wong abangan salat ora salat, bareng mlebu masjid wong salat ku wabeh, nyongkone ku wabeh napa wajib. Nah, nek kanthi Nabi nak ngendikan tegas, ya Rasulullah, apa betul engkau Nabi ya? Apa betul Allah menyuruh engkau sholat 5 waktu sehari? Ya pas, enggak ada yang wajib selain itu. Enggak, jadi Nabi jawab, enggak. Kecuali kamu melakukan sholat sunnah. Jadi takwa aneh sahabat disini. Fahal aliyah wairuha. Apa ada selain sholat itu yang wajib? Nabi jawab, lah tidak. Kecuali kamu melakukan kesunnah. Zakat ya Rasulullah, iya. Apa ada yang lain? Enggak. Haji ya sudah begitu. Dinyang nanti detek. Paham ya? Terus ini gunanya ngaji be ulama. Gue iling-ilingan dari Imam Syafi'i. Sa'rohku mulai disik sampai guruku sampai aku nak ada fardu kifayah. Ya ora kabeh nglakoni. Angger ana sing wis teko ya sebagian ra teko. Angger ana sing ra teko ya sebagian. Aja sampai fardu kifayah dadi fardu napa? Ya fardu kifayah ana mati tanggamu, ana wong 20 wis teko. Kabeh mesti teko pegawai bank mulai polisi mulai. Paham ya, supir-supir ya laran mulai tanggo mati macet dunyo. Perkara nek kabeh maksa hormat. Hormat apa? Majid. Pak supir bis kandani tangga mulai ini penuh pagar sih aku tak mulai sih. Kok sing pegawai bank lagi transaksi telepon iki tanggane jenengan mati mulai sih. Memacet kabeh kan dunyo perkara nek kabeh nglakoni fardhu napa? Kalau keluar pas tengah-tengah mulang telepon mulai macet. Nah jadi Imam Syafi'i wah agak ada ya fal. Dia seperti itu mulai dulu dilakukan. Mulanya ditakrifi fardhu kifayah untuk sebagian sing lakoni ya sakoto anil bagi wes liane gu